Okay guys, sekarang ni market crypto ni boleh dikatakan tengah menaik lah. Okay, and also sangat sedap untuk kita melakukan scalping atau kita trading. Okay, so in this video saya akan tunjukkan beberapa contoh macam mana kita nak growkan kita punya portfolio secara free. Actually dia bukan free lah, kita kena invest dulu. Tetapi saya akan tunjukkan macam mana kita nak ride on kita punya cryptocurrency untuk dapatkan profit secara free. Okay, so make sure bagi sesiapa yang beginner tengok video kali ni sebab saya akan beri sedikit explanation yang amat berguna, and also mungkin ada setengah daripada kita yang dah tahu cara ni and also ada yang tak tahu. Okay, so saya akan terangkan satu per satu. Okay, so for those yang dah sampai kat channel saya, nama saya Ismail. Bagi siapa yang dah subscribe channel saya, thank you so much. Okay guys, sebelum saya sambung video kali ni, saya nak cakap siapa sponsor untuk video kali ni, iaitu XM.com. So basically XM.com ni merupakan sebuah trading platform di mana kita boleh trade forex, kita boleh trade oil, kita boleh trade cryptocurrency dan kita boleh trade CFD. Okay, and also dalam XM.com ni diorang bagi leverage until 888. Okay, and also ada bonus dia. Okay, and also dekat XM.com ni ada 1000 lebih trading instrument. Okay, besides that, dalam SM.com ni juga ada customer support di mana kita boleh, kalau kita ada masalah kita boleh tanya, and also dia punya urusan withdrawal and also deposit pun laju, and also SM.com global ni agak lama jugalah dalam pasaran US and also pasaran dalam Malaysia, ramai juga yang menggunakannya. Okay, so for those yang berminat boleh join, registration link ada dekat bawah, and then kita sambung, let's go. So in order untuk nak tunjukkan macam mana kita nak grow kita punya portfolio secara free ni, saya akan berikan contoh. Okay, okay, dalam contoh kali ni saya menggunakan MEXC Global, which is salah satu exchanger yang saya guna secara aktif juga. So bagi siapa yang nak register MEXC, link ada dekat description bawah. Okay, so first kali kita akan bagi contoh dengan menggunakan coin A0. Okay, actually sekarang ni coin A0 ni harga dia 2.45. Actually 3 minggu lepas macam tu saya ada beritahu tentang coin A0 ni dalam grup Telegram dan also di bahagian TikTok saja. At that time harga coin A0 ni 0.9 macam tu. So sekarang ni dah harga dia 2.45, so lebih kurang dah 100% profit gain bagi siapa yang dah masuk at that time. Okay, kalau nak jual sekarang dah dapatlah 2 kali ganda daripada kita punya investment. Kalau kita invest 1000 dah dapat 2000 lah, macam itulah contohnya. Tapi ni saya nak tunjukkan contoh menggunakan coin A0 ni. Okay, okay, sebagai contoh kan, okay, kita dah invest coin A0 ni waktu harga dia, kita letaklah dekat sini. Okay, sebagai contoh harga dia $1 ni kita dah invest. Contohlah kita dah invest $1 ni. Sekarang ni harga A0 2.46. Okay, sebagai contoh kita dah invest harga dia $1 lebih kurang dalam 2 minggu lepas atau 3 minggu lepas, sebab coin ni pun baru saja naik ni. Okay, A0 ni bagi siapa tak tahu dia punya function dia, dia nak lagi function daripada Solana, which is dari segi dia punya TIPS dia nak lagi laju, and also ada beberapa functionality lah yang dia nak beat Solana punya coin lah. Okay, so dekat sini sebagai contoh kita dah invest dekat harga $1, modal kita sebagai contoh $1,000. So 1000 bahagi dengan 1, kita ada 1000 A0. Okay, sekarang ni harga A0 dah jadi 2.46. Okay, so 1000 yang kita ada ni kita darab dengan 2.46, kita punya investment $1,000 dah jadi $2,460. Betul. Okay, so dekat sini cara dia macam mana, kita keluarkan balik kita punya modal. Okay, modal kita 1000, kita keluarkan balik 1000. Macam mana kita nak keluarkan? Okay, so sekarang ni harga dia dah naik, so 1000 bahagi dengan 2.46, so kita akan keluarkan balik 406 A0. Okay, kalau kita keluarkan 406 A0 darab dengan harga sekarang ni 2.46, so kita akan dapat balik 1000. So ada lagi untung tu kita biar dia running sendiri. So faham kan cara dia, kita dah masuk dalam satu coin tu, bila kita dapat untung kita keluarkan kita punya modal, and then profit tu kita biar running. Okay, sebab apa? Sekarang ni Bitcoin punya market cap 900 bilion ataupun nak dekat 1 trilion, tapi kita tak tahu apakah jadi lagi 2 atau 3 tahun lepas. Maybe market cap dia jadi 2 trilion 3 trilion. Apabila Bitcoin punya market cap jadi macam tu, altcoins pun akan naik juga dan takkan duduk pada harga macam sekarang ni. Okay, so for example kalau A0 ni sekarang 2.46, harga dia dah jadi 2-3 tahun lepas, at that time maybe dah $5.
So dekat situ kita dapat lagi profit dengan cara tak ada modal kita pun sebenarnya. Okay, so faham kan? Okay, so cara dia saya explain sekali. Sebagai contoh, sekarang ni $1 ni kita dah beli. Okay, kita dah beli harga $1. So modal kita $1,000 bahagi dengan harga coin tu $1, kita akan dapat 1,000 coin ataupun 1,000 A0. Okay, and then 1,000 A0 ni kita darabkan dengan harga semasa sekarang 2.46, dah jadi 2,460. So kita dah profit 1,460, tapi kita tak keluarkan profit, kita keluarkan modal kita. So apabila kita keluarkan modal kita, itu ibarat dia kita dah running profit dekat coin ni secara free. Okay, kita tak menggunakan kita punya modal sendiri. Okay, so faham dekat situ. Saya bagi lagi satu contoh. Contoh yang kedua ni, kita akan pakai coin yang bernama MX. MX token ataupun coin ni merupakan native token untuk exchanger MEAC. Okay, so basically MX token ni pun saya pernah juga promote dekat group Telegram saya and also di bahagian TikTok. Okay, at that time harga dia lebih kurang $1.2 ataupun 1.1, and harga dia sekarang 2.62. Basically bagi siapa yang masuk at that time dah dapat 100% profit gain jugalah, dah dapat 2 kali daripada investment diorang. Sebagai contoh, at that time siapa masuk 1,000 dah jadi RM2,000 lah, macam tu lah. Okay, so sebagai contoh dekat coin yang bernama MX ni, kita pun entry pada harga 1.7 dekat sini. Okay, so 1.7 ni lebih kurang 14 hari bulan 3, dekat je sebenarnya kan. Sekarang ni hari ni 5 hari bulan 4, 14 hari bulan 3 harga dia 1.7 je. Sebab tu saya pernah cakap, saya pernah seal coin ni dekat Telegram saya and also di bahagian TikTok 2 minggu ataupun 3 minggu lepas macam tu. Okay, sebagai contoh, kita dah masuk at that time, harga dia berapa? 1.7. Okay, contohnya modal kita $1,000 juga, $1,000 bahagi dengan 1.7, so kita ada 588 MX token. Okay, and then sekarang ni harga dia jadi berapa dah? 2.62. Okay, kita darabkan dengan 2.62, so kita dah dapat 1,541. So dekat sini kita dapat untung berapa? Kita dah ada untung $541. Okay, which is lebih kurang RM2,000 macam tu. So apakah method dia? Kita tarik kita punya modal. Macam mana kita nak tarik kita punya modal? $1,000 bahagi dengan harga coin semasa, bukannya waktu kita beli, semasa sekarang. Semasa sekarang 2.62. Okay, 2.62. So kita akan sell 381 MX. So selebihnya tu kita biar, kita bagi dia running lagi. Okay, so apabila kita pakai method macam ni, sebenarnya kita tak payah takut untuk dia nak naik ataupun turun. Sebab apa? Sebab profit tu merupakan free profit. Okay, kita tak menggunakan kita punya modal asal pun. Okay, so dekat sini kita dapat growkan kita punya portfolio. Okay, bolehlah buat dekat, contohnya kita suka dekat coin Polkadot, Cardano. And also apabila nak buat method ni, make sure kita cari coin yang dah stable and also dia ada use case yang sebenar. Okay, sebagai contoh, coin-coin yang macam market cap dia pun dah tinggi lah. Okay, bila coin yang market cap dia tinggi ni, dia punya kenaikan dan turun dia tak banyak sebenarnya, tetapi dia lagi selamat. Contohnya macam A0 dengan MX ni, sebenarnya dia categorized as low cap ataupun middle cap. Tapi saya pun ada invest lah dekat dua coin ni sebab saya pernah promote juga. Okay, and also dua-dua coin ni dah capai 100% profit gain lah daripada investment kita. Okay, so method ni sangat sesuai bagi sesiapa sahaja yang nak growkan portfolio kita secara mudah and free. Okay, so saya harap korang belajar sesuatu daripada apa yang saya share dalam video ni. Jangan lupa tekan button like, button subscribe, and also kalau ada apa-apa soalan yang tak faham, boleh komen dekat bawah. Thank you so much.